meninjau tentang reaktivasi stasiun Pondok Rajuk. Ini saya cuma mengiyakan apa kata penonton ya. Ada yang bilang kalau Pondok Rajuk udah dioperasikan, tapi saya cek di akses by KI, saya cari nama Pondok Rajuk itu tidak muncul di manifestasi atau di data. Dan dari pihak KAI Komuter sendiri pun juga belum ada pernyataan resmi tentang pengoperasian atau pembukaan stasiun Pondok Rajuk. Saya akan buktikan sendiri ya, apakah benar kata orang-orang itu. Dioperasikan, jangan salahin saya, salahin penonton yang request-request yang ngotot-ngotot itulah. Karena aslinya saya emang belum ada niatan mau ke Rajuk lagi. Thank you.
kan ya belum bisa.